Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari Pasar Sapi Muntilan, Kabupaten Magelang. Ini sudah lama kita nggak mampir di lapaknya Pak Sarosi dari Tempel. Kayaknya bawa sekitar 4 ekor. Kita coba apa namanya? Tanya yang simental malburnya ini. Ini termasuk warna-warna unik dan kaki-kaki petungnya menonjol sekali, teman-teman. Josh. Kayaknya cuma bawa sekitar 4 ekoran. Malburnya lagi pinten, Pak? 295. 29.500. Poel pinten iki? Lembih mawon poel supit. Baru aja poel supit. Dereng sak judut dereng. Lebih satu. Satu biji. Oh. 29.5. Halo, Pak. Warna-warna nih. Tebel sekali, teman-teman. Jos. Warna-warna unik ini. Malbor. Cuman menurut saya warna merahnya kurang sedikit marun. Kalau warnanya marun di bagian belang-belangnya tuh lebih keren lagi. Bobot paling sekitaran 600-an kurang sedikit nih mungkin, teman-teman. Jos. Pinggir nih, Pak. Sami, Mas. Begini. 295. Nggih. 29 tahun. Ini 21 25. 21 nggih. Pun laku. Laku tenan. 20. Ini harganya sama, teman-teman. 29,5. Wah, ini juga limosinnya keren. Panjang tinggi. 4 ekor bawa cukup lumayan super-super, teman-teman. Josh, yang ini sudah laku 20. Sudah laku 20. Yang ini harga 21. Ada jenis limosin. Ini kayaknya juga masih non-poil. Josh. Udah lama sekali nggak mampir tempatnya Pak Sarosi ini. Ini dari tadi waktu pagi datang tuh dari kejauhan tertarik sama yang ini, teman-teman. Warnanya unik. Ini sapinya juga gundul. Mirip warnanya tuh mirip-mirip kayak Rossi. Ini pemenang kontes sapi Tulungagung 2023 yang baru saja digelar kemarin, belum lama ini, teman-teman. Ini sapi Rossi masuk pasar ini. Kakinya lumayan. Kita coba lihat dari bagian depan, teman-teman. Ini tadi yang harga 29. 29,5. Tapi kalau dari tingginya lebih tinggi ini, teman-teman. Tapi kalau dari tebelnya, tebel yang Malbor. Ini juga 29,5. Kepalanya ganteng, gundul. Thank you.
21 kalau enggak 22 tadi teman-teman. Yang ini sudah terjual di angka 20 juta ini si metal. Oke, kita lanjut lagi, teman-teman.